Hari Raya Nyepi jatuh sehari setelah tilem kesanga pada penanggal 1 Sasih Kedase. Nyepi mengandung arti sepi atau sunyi, dan dirayakan setiap 1 tahun Saka. Pada saat Nyepi, khususnya di Bali, semua dalam keadaan sepi. Tiada hiruk pikuk aktivitas masyarakat seperti biasanya. Pada hari itu, puasa Nyepi dilaksanakan. Catur Brata Penyepian berarti 4 tantangan yang wajib diikuti pada saat Hari Raya Nyepi. Catur Brata Penyepian terdiri dari Amati Geni yang berarti tidak boleh menggunakan atau menyalakan api serta tidak mengobarkan hawa nafsu. Amati Karya yang berarti tidak melakukan kegiatan kerja jasmani, melainkan meningkatkan kegiatan menyucikan rohani. Amati Lelungan yang berarti tidak bepergian melainkan melakukan kegiatan mawas diri. Dan amati lelanguan yang berarti tidak mengobarkan kesenangan, melainkan melakukan pemusatan pikiran kepada ide Sang Yang Widiwasa.